Kepolisian Daerah atau Polda Banten menggelar pelatihan simulasi pengamanan VIP VVIP Protection dalam rangka operasi mantap Brata Baung 2023-2024 guna menghadapi kontingensi dan antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten di lapangan KP3B Provinsi Banten Kamis 12 Oktober 2023. Pelatihan simulasi tersebut dilakukan guna mematangkan kesiapan personil jika suatu saat terjadi tindakan anarkis atau konflik sosial yang menimbulkan kerusuhan dalam rangka pengamanan pemilihan presiden atau pilpres pada 2024 mendatang. Tujuan dari dilaksanakannya pelatihan untuk memastikan para personil siap menghadapi tugas nyata saat kampanye di wilayah hukum Polda Banten, di mana tugas personil Polda Banten ke depan akan lebih berat, terlebih saat memasuki tahapan-tahapan pemilu 2024. Pelatihan ini menampilkan kondisi nyata di lapangan, di mana personil mungkin saja berhadapan langsung dengan situasi yang tidak kondusif, seperti aksi massa yang mendorong petugas, melempar dengan batu dan benda-benda keras lainnya. Sehingga dalam pelatihan inilah mental personil perlu dipersiapkan. Tentang apa saja? Kegiatan simulasi pengamanan VIP ini bertujuan untuk kesiapan kita, terutama personil Polda Banten dalam melaksanakan pengamanan nanti pada waktu operasi mata berata atau pemilu 2024. Mohon perhatian dimana untuk seluruh anggota agar mengambil makan siang di panitia karena sudah disiapkan makan siang. Menanggulangi kerawanan-kerawanan dan kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam waktu tahapan-tahapan pemilu. Sekitar 4.000 personil pun dikerahkan dalam operasi mantap Brata Maung 2023-2024 ini. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.